Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah menerima pengiriman logistik untuk keperluan pemilu 2024. Logistik pemilu yang diterima KPU Kabupaten Jombang kali ini berupa bilik suara. Sebanyak 15.432 bilik suara telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Logistik pemilu ini pun langsung disimpan di gudang KPU Kabupaten Jombang dengan pengawalan ketat kepolisian. Pengiriman logistik pemilu tahap kedua rencananya baru akan dikirim pada Desember 2023. KPU Kabupaten Jombang juga bersinergi dengan Polres Jombang terkait pengamanan gudang logistik. Itu kita tempatkan di gudang kantor KPU Kabupaten Jombang. Hari ini juga sudah datang, kekurangannya sejumlah 8.000 sekian. Gitu. Nah, jadi kami juga memasang CCTV, ya, CCTV untuk dalam rangka pengamanan gudang logistik kita. Nah, memang kemarin ada koordinasi ya, dengan Polres terkait dengan pemasangan CCTV yang ada di KPU Kabupaten Jombang.